dok, saya dok drama. Betul guys. Jadi saya akui dok kesilapan saya. Menerusi video yang memaparkan Kak Long bersama anaknya membuat permohonan maaf terbuka kerana kelakuannya yang menyinggung golongan OKU, dia yang mengakui tidak berniat untuk menyindir mana-mana pihak OKU menyatakan sanggup bersumpah bagi membuktikan bahawa dirinya tentang kekesalan yang berlaku. Kepada golongan OKU, saya minta maaf banyak. Saya buat live tu tak ada kata pada sesiapa, ujarnya. Betul guys. Jadi saya akui dah kesilapan saya. Saya buat live semalam, saya tak ada niat pun saya nak buat. Cuma saya buat jalan gitu, tu kesilapan saya. Saya minta maaf banyak, Saya tak ada buat ke mana-mana OKU. Demi Allah, lillahi ta'ala, saya tak ada. Demi Allah, sumpah lillahi ta'ala, saya berani sumpah. Dengan nama Allah, saya tak ada. Kepada golongan OKU, orang kurang upaya, saya minta maaf banyak. Saya buatlah tu, saya tak ada kata ke siapa-siapa.